Lesti Andriani dan Rizky Billar baru saja menggelar acara tasyakuran pernikahan pada hari Minggu 29 Agustus 2021 di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, beberapa rekan selebritis tampak hadir dan memberikan ucapan selamat secara langsung kepada pasangan yang telah menggelar akad nikah pada tanggal 19 Agustus 2021 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Arman Maulana yang hadir sebagai tamu sempat dimintai pendapat terkait rumor bahwa pelantun kulepas dengan ikhlas itu telah hamil duluan. Mendengar isu tersebut, suami dari Dewi Gita itu mengatakan bahwa Lesti dan Billar memang tidak ingin menunda datangnya momongan. "Nah, saya nggak tahu tuh hamil duluan atau enggak. Saya sempat nanya, gimana mau langsung hamil? Itu nanya ke mereka berdua." Terus Billar bilang, "Enggak kang, udah itu doang," ungkap Arman. "Enggak tahu udah positif hamil atau belum," lanjutnya. Soal pakaian yang dikenakan Lesti, pentolan grup band Gigi juga tak melihat ada yang aneh dan janggal. Ia bahkan tak melihat jika perut gadis 22 tahun itu mulai membesar seperti yang diisukan oleh para netizen. "Tadi sih aku lihat Lesti pakai baju nggak yang ngobrong, ukuran besar, masih terlihat langsing sih," tutup Arman Maulana. Sebagaimana diketahui, isu hamil duluan muncul saat netizen ramai mengomentari bagian perut Lesti saat momen siraman pernikahan beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, keinginan orang tua agar pernikahan anaknya dilakukan secara agama terlebih dahulu juga semakin membuat ramai isu tersebut. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.